Assalamualaikum. Hai guys. Ni hao. Zaza hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti, gue Bibi. Wih hao. Yo. Sekarang kita itu mau bikin konten yang udah kalian request juga iya, sebenarnya. Banyak banget. Jadi tuh, nyobain chips viral. Viral. Dia tuh kayak chipsnya kayak pakui warnanya. Gue deg-degan jujur. Warnanya. Jadi deg-degan. Kalau ini kalau enggak salah itu ghost pepper ya. Ya, Mr. Potato sama ghost pepper. Mana sih barangnya? Mana coba mana barangnya? Jadi ini barangnya, guys. Nah. Ya, Mr. Potato sama ghost pepper. Takut nih dia. Ini yang Korea, tulisan Korea tuh kayak tulisannya debak. X debak gitu. Kalau untuk mie ghost pepper kita udah pernah nyoba ya. Dan itu beneran pedes banget, dan ini benar-benar ghost pepper yang black crispy, terus ini yang level yang 1000 ya, yang 1000 cabai. 1 juta bukan? 1 juta cabai ya benar. Ini sama banget kayak ghost pepper mie-nya. Kalau dari packaging-nya ya, warnanya hitamnya, merahnya gitu loh. Jadi guys, ini ghost pepper Mr. Potato X ghost pepper ya. Si tapi sebenarnya ini udah enggak susah lagi ditemuin katanya. karena udah ada di beberapa minimarket. Cuma kita enggak tahu ya, ini kita tapi masih kita beli, online. Ya masih online, guys. Satu dulu lah pokoknya, gue deg-degan. Satu dulu ya, yang gue ini dulu. Ya, warna hitam lagi. Warna hitam. Gue takut. Mirip banget sama warnanya si Pakui. Tapi kayaknya kalau gue cium darinya masih ada rasa Mr. Potato-nya, masih enak banget. Bentar, ini kan ada apa nih? Ini diameter of success. Oke. Okay. Kayaknya ini tuh kayak for finishing the crazy. Oke, okay, challenge spicy gitu ya sebenarnya. Jadi kalau kurang dari 30 detik itu, makanya kita hottest potato squad. Makanya kalau misalnya kita lebih dari 10 menit itu kita tuh kayak yang paling cupu. Kalau lebih dari 10 menit apanya? Ngabisin ini. Oh. Bukan tahan minum, ngabisin ini. Berarti gitu. Kita ini 10 menit ya. Oh iya, coba dulu satu berarti. Coba dulu satu. Gua takut. Coba ya. Gue takut bentar dulu. The real takut, paham gak lo? Paham, karena dia ada pengalaman buruk di Pakui. Yes. Oke. Okay. Warnanya hitam. Tapi kalau dicium nih dari aromanya tuh wanginya Mr. Potato enak gitu loh. Iya. Yeah. Tapi gue tahu. Tapi warnanya ini menakutkan banget sih. Tapi gue tahu mie yang ghost pepper itu kan dia pedes banget. Iya, kita pedes sampai nangis-nangis. Pedes makan mie itu kan. Tapi gue gak tau kalau misalnya di chips itu rasa pedesnya masih sama atau enggak gitu loh. Dan ini kan banyak isinya. Kalau banyak gini kan otomatis per chipsnya gue rasa gak sepedes. Iya. Pakui, kalau Pakui cuma se-chips doang kan. Iya. Jadi kalau gue yakin ini pasti jauh di bawah Pakui. Tapi pasti akan pedes mungkin, karena ghost peppernya pedes. Oke, udah siap? Siap. Yakin? Yakin. Bismillah ya. Bismillah. Ini jangan sampai ada masuk rumah sakit part 2. Karena masuk rumah sakit sekarang susah, Bo. Iya. Satu, sakitnya apa, di tesnya apa? Iya, benar banget. 1 2 3 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pedes, sumpah. Enak. Kok gua malah ngerasa-rasa ada rasa nori ya? Maksudnya sih gua enggak ngerasa nori sih. Tahu nori kan? Tahu. Rasanya kayak nori. Tapi enak. Cuman memang ada rasa agak pedes sedikit gitu loh. Karena cecit. Makanya dia banyak gini, abis kuat gak ngambilin banyak kayak gini. Paham. Tapi enak banget loh. Agak jejak gitu kan. Ghost pepper juga awalnya kita bilang enak. Iya sih. Tapi sampai saat ini gue belum ngerasain yang benar-benar pedes banget. Masih kayak udah gitu. Pedesnya kayak nyegrak. Dan kadang-kadang nggak yang meninggalkan jejak di mulut. Bim, coba yang. Bim, apa ini? Kamu bersihin. Karena tuh. Gimana Bim? Enggak pedes kan? Enggak. Tapi pedesnya tuh kayak nyegrak di hidung. Coba lagi gitu loh. Iya kan, enak kan? Gurih. Iya. Dan menurut gue rasanya beda sama mie-nya. Ya. Kalau mie-nya tuh emang benar-benar pedesnya ninggalin jejak di mulut. Dan menurut gue ini masih biasa aja. Biasa banget malah. Iya. Gak ada menantang-menantangnya ya? Gak ada menantang-menantangnya sama sekali. Apa? Karena ini kan packagingnya buat satu orang. Mungkin kalau lo makan ini sendirian? Jadi. Iya sih, tapi kayaknya untuk sampai saat ini masih kayak lo pedesan makan karuhun, makan maichi. Ya gak sih? Iya. Yang gue suka dia pedes tapi gak ada bubuk-bubuk kayak gitu. Iya, benar.
Jadinya maksudnya bubuknya enggak belepotan banget gitu loh. Jadi ini katanya bukan suruh tunggu 10 menit. Enggak. Ngabisin ini. Pelan-pelan gitu makannya. Enggak. Yang paling cepat itu tuh kurang dari 3 detik. Itu diapain sama dia? Kokop. Dikokop. 30 detik, sorry. 30 detik kan? Gila, 3 detik mah langsung ditelan gitu. Kayak putih. Enggak bakal satu dua. Enggak bakal digunyah. Diremesnya di ini. Di lambung. Di perut. Di perut. Geruk. Ini kalau pakai nasi enak sih. Approve lah ya. Iya pakai mie goreng. Iya kan, pakai mie goreng enak banget. Buat remesan. Ini harganya segini berapa ya? 10.000. Berapa? 10.000. Enggak tahu sih lupa. Tapi kalau ini buat gua pribadi lagi. Lagi kan buat lo? Lagi kan? Kayak dia kimia tapi gua ngerasa enggak kimia banget. Iya. Dan rasa si Mr. Potato masih ada. Iya, masih ada, masih berasa. Cuman kan Mr. Potato biasanya kita makan kan udah manis gitu, asin gitu doang kan. Kayak bukan sekedar buat ngepoin pedes doang ya. Kayak buat nagih juga gitu. Dan ini limited edition ya? Ya. Gak sayang gitu loh limited edition. Karena enak ya. Kalau ini udah masuk, kenapa ghost pepper enggak masuk sih di Indonesia? Iya, bingung gue. Mungkin karena ghost pepper pedes banget juga gak sih? Lagi di Malaysia kan limited juga. Bener-bener limited, karena kan gini loh, orang suka pedes tapi yang gak se-extrem itu mau makan sehari-hari makan yang pedes. Gitu, jadi emang orang yang makan tuh kayak orang buat challenge doang. Buat kepo gitu doang. Udah lah. Enak. Gak semenakutkan yang gue bayangkan, gue karena udah parno duluan kan. Masih ada satu lagi juga, gue masih kuat makannya. Gue juga. Jadi, udah gak ada lagi kan? Ya, pendek dong videonya guys. So sorry. Soalnya cuma nyobain gini doang kan. Abis, mau buka satu lagi. Kanan apa ada mau nyobain? Kanan kalau mau cobain enggak? Nih. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Minum Bu. Sekarang aja. Enak kak? Saya mau nyobain enggak ini? Di mulut dia mah enggak ada apa-apanya loh. Pastilah. Lu enggak kayak ada rasa nori enggak sih? Ada rasa nori. Nori ada kan? Kok gue gak berasa ya? Bim, lo tadi ngerasa ada rasa nori gak? Enggak. Kentang banget malah. Iya, malah kentang banget buat gue. Ini ingredients-nya gak sih? Serpihan kentang, kecap bubuk. Apa ini kecap bubuk? Perwarna alami tanaman. Gak ada, Kak. Gak ada ini. Atau kita suges warna hitam. Jadi iya, mungkin ya. Iya, buat semua. Ini buat gue. Buat cemilan orang punya suka pedes. Iya, benar. Ini cocok banget. Jadi padahal pedesnya bilang, gak nyakitin guys, anjay. Kayak mantan. Cuman dia aja yang nyakitin, ini enggak kok. Jadi itu aja gak sih? Kalau misalnya kalian tahu makanan unik lagi, kalian komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian udah cobain ini, tag kita di Instagram seperti biasa. Jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarang yo. Oke, see you on next video. Bye-bye. Bima masuk lalu sarangnya enggak? Sarangnya. Oke, bye-bye. Bye-bye.